dijampe-jampe dulu ya guru. Ada teman bapak, ujar sama bapak. Guru itu pak. Sini ada ibu yang jagain kamu. Udah ayo. Ibu, aku enggak mau, Bu. Udah ikut aja. Ampurasun, Mbak. Guru. Sini, saya. Takut, Bu. Udah duduk aja, duduk. Sini. Kenapa ada? Duduk, duduk. Duduk kamu di belah situ. Aku takut, Bu. Udah, duduk aja, enggak apa-apa. Kau ini bawa siapa? Ini guru. Anak kau. Anak pertama satu-satunya saya, guru. Cantik kan, guru? Cantik juga. Iya, guru. Emang enggak salah saya bikinnya, guru. Ya siapa, Bu? Ini guru ibu, kenalin. Siapa nama kamu? Cepetan kenalin ke guru ibu. Aku takut, Bu, enggak mau. Bapak, teman. Ya. Jadi memang cantik, guru. Kenapa? Saya datang ke sini, guru. Ya. Saya untuk meminta ilmu yang lebih dalam lagi, guru, ke guru. Ilmu. Iya, iya kan sayang ya? Iya. Saya minta lebih dikuatkan lagi lah, guru. Jadi gini, guru, di pasar sekarang udah banyak preman nih, guru. Banyak kepala preman nih, iya, guru. Banyak ketua preman juga, yang lebih kuat dari saya, guru. Jadi saya untuk mereka dilemahkan, guru. Jadi saya paling kuat di situ. Saya yang punya kekuasaan itu di situ sama suami saya. Iya enggak, saya? Jadi gitu. Iya. Berarti kalian di sini mau nambah ilmu? Iya, betul, guru. Siapa saja yang mau nambah ilmu? Apa dua-duanya, kah? Iya. Saya sama suami saya, guru. Oh. Aku enggak mau, aku takut. Kamu enggak perlu takut. Saya di sini aja, enggak apa-apa. Ibu jagain kamu. Terus, guru, persyaratannya apa, guru? Berhubung kalian bawa anak kalian yang mulus ini, yeah, persyaratannya dia harus tidur sama aku. Oh. Mana? Harus tidur sama guru. Aku enggak mau. Aku takut. Kami yakin kami bakal kuat gitu, guru. Iya, guru. Jauh lebih kuat lagi. Beneran, guru, itu? Aku pengen pulang, Bu. Apa-apa, saya. Tenang aku aja. Itu, kamu harus bantu orang tua kamu sendiri. Kamu harus balas budi, waktunya kamu balas budi. Lagi, guru, syaratnya. Persyaratannya, ya. Satu lagi. Ya. Berhubung kalian mau ngisi ilmunya dua orang. Ya. Berarti yang harus tidur sama saya itu berdua. Berdua? Sama siapa, guru? Istri kau ini. Kalau wah. Jangan kayak gitu, guru. Emang nggak bisa anak saya aja, guru. Saya nggak mau, guru. Sama anak kau saja, yang saya isi ilmunya cuma satu. Mana? Nggak bisa, guru. Ini kan istri saya, guru. Emang nggak ada syarat lain lagi, guru, gak selain ada. Itu? Cuma itu. Dua. Yakin, guru, saya akan kuat. Yakin. Saya juga yakin akan kuat, guru. Gimana, Pak? Gimana kamu? Ya, gimana ya? Kalau kita pengen ngalahin preman-preman yang brengsek itu, terpaksa kita harus mau. Kamu mau enggak? Aku sebenarnya enggak mau, Pak. Tapi kalau kita kan demi dapetin wilayah situ. Kalau enggak mau, ya kita pulang kita aja, Bu. Pak, ya udah ya. Pak. Udah, diam kamu. Jangan pulang-pulang. Kamu aja sama ibu, sama bapak kamu. Kamu kasihan sama bapak kamu, hah? Aku takut. Bapak, kamu udah kalah sama preman-preman yang baru itu. Udah, kamu nggak perlu takut. Kamu nurut aja. Nurut aja. Waktunya kamu ke bapak ibu kamu ini. Tapi aku nggak mau. Balas budi. Udah. Bapak. Ibu nggak kasihan sama aku. Dia aja, guru, dulu. Guru. Dia dulu. Anak saya dulu ya, guru. Dulu ya. Gimana, guru? Syarat keduanya apa, guru? Itu katanya harus menindurin kamu. Mojok.
kebakar guru. Udah apa yang tentang guru? Aku takut pak. Ya apa-apa. Eh, biar bapak kamu ini tambah sakti. Aku takut. Gak perlu tak. Saya. Tenan, udah. Gimana, kamu turutin aja, jangan lu. Aku takut. Kamu gak mau ibu kamu sukses, ha? Banyak duit. Kan itu juga buat kamu. Iya. Gak usah ngebantah. Takut lu. Gak usah takut. Cepetan tidur. Cepet. Cepet. Dijampe-jampe dulu ya guru ya? Iya guru. Power retailing tuh. Nggak disadar, ini kan guru kan? Dia akan tidur. Dia akan menikmatinya. Bentar lagi akan kaya lagi pak. Iya, kita akan mengalahkan preman-preman yang itu. Iya. Kalian tidak akan ada yang mengalahkan. Iya guru. Gimana guru? Bentar, ini jadwalnya. Dikit lagi. Itu saja. Diri pak. Oh, apa kau ini? Kenapa? Apa gimana? Mau dibawa ke tempat bahaya ini? Boleh ha? Guru boleh. Boleh aja bu. Oi, lagi ngapain ini? Siapa dia? Lagi ngapain ini? Kau siapa? Gak usah nanya saya siapa-siapa. Kenapa dia tuh? Kenapa kalian bawa orang? Kenapa ini tiduran-tiduran kayak begini? Siapa kamu, hai? Gak usah nanya saya siapa. Hai. Apa yang kalian lakukan di tempat kayak begini? Itu terserah kami. Ini tempat guru kami. Kenapa? Guru apa? Guru apa saja. Jangan ganggu kami. Sana pergi-pergi. Ya, ngapain nyuruh saya pergi? Pergi-pergi. Kamu gak sopan ke sini. Ada hak apa sih kalian ini nyuruh saya pergi, hah? Suruh siapa kamu datang ke sini, ha? Apa? Justru kami ini lagi dijual anak kami. Anak? Iya. Mana anaknya? Iya. Ini anaknya? Iya. Terus? Kau? Saya bapaknya. Kau? Oh, ibunya. Kenapa? Kenapa? Ya siapa usir saya? Beda banget ibunya kayak begitu. Iya, ibunya kayak srek. Anaknya udah bening. Aja. Cantik. Emang kalau udah ibu-ibu keriput ya. Tapi penampilannya kerenan ibunya ya daripada anaknya. Udah lu pergi aja, pergi. Apa nyuruh saya pergi kau? Jangan kurang ajar ke orang tua ya, harus sopan dikit. Orang tuh kayak begitu kayak kalian ini tidak pantas untuk disopanin. Udah, kamu urusannya sama kamu apa itu, ha? Ikut campur urusan gua. Terus ini siapa ini? Ini siapa? Ini guru gua. Guru apa? Guru ini ritual kami ini. Iya. Udah nggak usah ganggu kamu. Udah pergi aja. Tikan aja permainnya begitu. Tikan semua. Sisa aja dia. Ini guru premannya. Iya. Ini guru saya, ini guru preman, ini guru ritual kami ini. Nggak usah diganggu. Kalian emang kalian ini. Kamu apa? Jangan ganggu kami lah. Tikan tidak, ha? Bangsa. Tikan tidak. Pergi kau.
Apa kau? Usir dia. Bilang-bilang bangsat ke gue nggak takut. Usir. Orang gila itu usir. Kamu pergi apa dari sini? Kalau saya tidak mau pergi, kalian mau apa? Oh, nangkalin kita, Pak. Terpaksa kami bunuh kamu. Bunuh? Iya. Ya, kami habisin di sini kamu. Kami sudah. Tidak akan ngasih ampun kamu. Hmm. Hebat ya. Kita udah kuat ini. Udah tahu aja. Coba silakan saja. Nah, bro. Saya udah tambah kuat belum, bro? Udah habisin saja. Habisin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sampai kalah, Pak, sama anak kecil. Kita udah nenek-nenek, harus kuat. Itu nenek-nenek sudah terjumpo. Tapi gua nenek-nenek bukan sembarangan nenek-nenek. Selalu tahu. Ini guru, dia kuat guru. Kau yang lemah. Jangan ngatain kami lemah. Menyerang apa kayak begitu, kayak begitu, kayak mau ngedor. Kau yang tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Lawan anak kecil ini, Pak. Pasti kau itu melanggar pantangan-pantangan ilmunya. Apa kau menanggung apa, guru ini? Guru, bantu cepat, Pak. Bocah ingusan ini, kan juga. Tidak ada apa-apa. Masih saja berhubungan sama guru kayak begitu. Cepat, gabungkan kekuatan kita. Ayo, kita nggak boleh kalah sama anak kecil ini, Pak. Bismillah. Saya anak kecil punya etika, tapi kalian sudah tua, tidak punya etika. Ayo kita bangun lagi. Pernah kali kalian. Diam kau, guru juga nggak bisa bantuin. Saya menunjuk kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Rapat. Hah. Nanti kan tidak perbuatan ini, hah? Lu cabut dulu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hah. Nanti kan tidak perbuatan ini. Menghentikan tidak. Dengar gak gue anjing ngomong. Oi. Pura-pura budak lo di sini, ha? Sopan lo orang gila. Lu yang orang gila di sini. Sopan anak kecil. Guru, di mana ini kalau guru? Di situ kalau mau melawanku. Orang kayak kamu ini tidak pantas untuk disopanin. Jangan banyak bacot. Sialan kau. Kau. Lu jejatan kita di sini. Kameramen minta air ke rumah. Iya, tenang. Ada air kroma yang selalu membantu dan menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, menghabiskan nyawa di sini. Siapa kau bilang-bilang menghabiskan nyawa di sini, ha? Kau yang bangsat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berani-berani kamu ngomong kau. Aduh. Oh.
Allah. 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 Tak ingusan. Ayolah. Saya cabut dulu ilmu dukun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Patahin tangannya, separin. Patahin. Kalian mau bertobat tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Batang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kalian ini tidak sadar diri. Bikin kalian ini lumpuh kakinya. Bismillah. Dan ini juga dukunnya nih. Patahkan dulu tangannya. Biar tahu rasa kau. Aduh, keluar. Kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersyukur dan syukur. Mbak. Bangun, Mbak. Ya Allah. Begini Mbak, aku kenapa Mbak? Hah? Tutup Mbak. Ya Allah. Ini aurat. Ibu sama bapak aku tanya Mbak. Itu, bukan. Kenapa Mbak? Saya cuma ngasih pelajaran pada mereka karena mereka ini sudah kurang ajar sama anak sendiri. Itu anak ibu apa apa? Ibu kandung Mbak. Ibu kandung. Iya. Nggak apa-apa. Nanti dibawa kepada pokok guru saya. Kita ajak Rukiah di padepokan guru saya. Iya, Mbak. Biar semua ilmu hitamnya luntur, ya. Iya, Mbak. Ya udah, bangunkan ibunya. Bangunkan ibunya sama bapak kamu. Bawa ke belakang kamera saja. Iya, Mbak. Ya. Aroma Sunan Bonang ini. Bangunin, Mbak. Bangun kayak jangan kurang ajar. Ah?
jaga biar mereka nggak jahat lagi. Sebentar Mbak, takutnya menyalakai mbaknya lagi. Kita mesti ini luntur semuanya. Kita akan kepanasan sendiri. Bawa sendiri. Kau. Engklek, engklek di lumpang. Bangun sana. Tangan kamera. Lupa. Kubutakan dulu mata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Menurutku, ku bikin kau ini tidak sadarkan diri, ku bikin badan kau ini lemas seperti tak ada tulangnya. Alhamdulillah. Sini kameramen. Kru, tolong saya minta diurus ini dukun sama sekaligus tempat-tempatnya dibersihin. Jangan ada tempat kayak begini lagi, saya tidak mau. Ya dibersihin saja tempatnya. Dan tadi si ibu sama si anak sama si bapaknya bawanya ke mobil, nanti bawa ke padepokan. Kita duduk dulu kameramen di sini. Ada ini enggak? Ini live kan kameramen? Coba Fitri pengen lihat komenan kameramen. Ada yang nanyain guru tidak? Masih banyak ya? Oke sahabat. Jadi Fitri ini mau ngasih tahu pada sahabat di rumah, guru ini emang tidak bisa ikut memberantas preman dulu untuk sementara, karena guru ini lagi sibuk ya sahabat ya. Jadi guru ini yang insya Allah akan membangun sebuah majlis buat pengajian sekaligus buat para santrinya juga sahabat. Fitri minta doanya buat sahabat di rumah biar biar majlisnya ini berdiri dengan kokoh, banyak berkahnya, banyak barokahnya juga ya sahabat ya. Tetap doakan guru, tetap doakan yang lainnya biar kita tetap semangat memberantas preman sekaligus memberantas dukun cabul di sini, guru preman di sini. Tanpa adanya guru ke sini ya sahabat ya, kita tetap dibekali sama kulit kijang sekaligus garam asma, air keromos dan gunung moduruknya juga ya sahabat ya. Jadi kita ini nggak bakalan kenapa-napa, tetap support kita terus ya sahabat ya. Dan banyak juga sahabat penipuan sahabat, jadi hati-hati ya sahabat ya. Kalau misalnya sahabat ini mau memesan produknya ke Mercon, itu harus lebih hati-hati dan harus lebih teliti lagi sahabat, karena sekarang lagi marak-maraknya mengatasnamakan Ki Mercon dan banyak juga yang menipu dayakan produknya Ki Mercon sahabat, apalagi Erik Korombus dan Borang ini sahabat. Jadi sahabat ini harus bisa membandingkan mana yang asli mana yang palsu ya sahabat ya. Tetap waspada sahabat, Fitri tetap menghimbau sahabat di rumah karena ini penting ya sahabat ya. Jadi jangan asal pesan saja, pastikan nomor WhatsApp-nya itu yang dicantumkan di kolom komentar yang paling atas sahabat, itu nomor WhatsApp asli, selain itu palsu ya sahabat ya. Jangan sampai sahabat ini jadi korban oknum penipuan, dan jangan sampai sahabat ini memesan produk ini ke nomor WhatsApp yang lain tapi ke nomor WhatsApp yang dicantumkan di kolom komentar sahabat, itu asli. Dan kalau misalnya sahabat ini mau membeli air korban sunan bonang, cepat hubungi saja admin Ki Mercon ya sahabat ya, dan tanyakan saja apa yang mau dibeli. Kalau misalnya sahabat ini mau COD, juga ada situs COD sahabat. Nanti buka saja Shopee dan cari saja di situ pencarian, ketik Ki Mercon Al Hikmah. Di situ banyak banget pengobatan Ki Mercon sahabat. Ada madu rukiah juga sahabat. Madu rukiah ini khasiatnya bagus ya sahabat ya, buat pengobatan medis ataupun non medis sahabat. Jadi madu rukiah ini sudah diraja dan sudah didoakan juga sama guru Ki Mercon-nya langsung, bisa mengobati non medisnya juga sahabat. Jadi yang kena ilmu santet, yang kena ilmu pelet, ilmu gendam, ilmu teluh, itu juga bisa diatasi sahabat sama madu rukiah itu. Madu rukiah itu juga khasiatnya tinggi ya sahabatnya, banyak dan bermanfaat juga buat mengobati lambung juga bisa sahabat, mengobati kanker paru-paru ya sahabat ya.
bisa itu dikonsumsi madu rukiahnya sahabat, karena madu rukiah itu sudah dirukiah juga sama Kim Mercon, dan air kerum 9 bulan ini juga sama saya sahabatnya buat mengobati medis ataupun non medis sahabat. Jadi sama juga air kerum ini juga sudah diraja dan sudah didoakan juga sahabat. Dan ada juga daun bintaro dan kelor itu berupa kalsium sahabat. Jadi itu buat keputihannya sahabatnya, buat yang banyak keputihannya konsumsi madu bintaro dan daun bintaro sama daun kelor itu sahabat. Jadi itu sudah dijadikan kapsul, tinggal dikonsumsi saja sahabat. Dan ada juga jamu sakti sahabat. Jamu sakti ini bagus juga ya sahabatnya buat pasutri, buat yang udah berhubungan sahabat. Jadi buat memperkeset dan sekaligus mempersempit barangnya para istri di rumah sahabat ya sahabat ya. Itu kasutnya bagus ya sahabatnya. Dan ada juga kulit kijang sahabat. Jadi kulit kijang ini sudah diraja, sudah didoakan sama guru Kim Mercon, dan bagus juga buat jaga diri kita sahabat, biar terjauh dari mara bahaya dan tidak ada lagi kejahatan yang menghampiri kita sahabat. Kulit kijang juga bagus banget buat pengaruh susah sahabat. Jadi cukup taruh saja di kaleng, insya Allah apa yang kalian sahabat, apa yang sahabat jual itu bakalan lari sahabat, bagus banget. Dan ada juga sapu tangan asbab buat mencari jodoh, ada juga garam asbab buat memagari rumah-rumah sahabat biar terjauh dari kejahatan, tidak adanya masuk maling ke rumah kita ya sahabat ya, karena garam asbab ini menjaga rumah kita. Dan cukup ditaburi saja sahabat, pokoknya produknya Kim Mercon ini sudah diraja dan sudah didoakan dan sudah BPOM juga sahabat, itu bagus juga khasiatnya. Dan kalau sahabat ini mau transfer, pastikan nama rekeningnya itu sama Jackie Hekeli mana satu lagi buah aja dari Kucia. Itu ibaratnya keputusan, selain itu palsu sahabat. Kita tutup dulu, nanti kita lanjut live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.